salah satu ajang pencarian bakat, Liga Dangdut Indonesia 2020, akhirnya telah usai. Dan Meli dari Cianjur, Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara Lida 2020. Untuk juara 2 ada nama Gunawan dari Maluku Utara. Dan Hari dari Jambi harus puas dengan juara ketiga. Ketiga kontestan tersebut berhasil jadi yang terbaik dari banyaknya peserta dalam ajang tersebut. Meski Lida 2020 telah usai, namun Baku Lepas dengan Ikhlas merupakan salah satu single terbaru dari Lesti Kejora. Penghayatan Gunawan membawakan lagu tersebut patut diacungi jempol. Tentu saja Lesti sendiri sudah tak usah diragukan lagi kemampuannya. Penampilan mereka berdua pun mendapat pujian dari para penggemar. Lesti Kejora selalu bisa membangun chemistry dengan siapapun teman duetnya dan selalu tampil all out. Salut untuk sang Kejora, tulis My May Barber. Salah satu penampilan luar biasa pada malam grand final juga selama acara tersebut berlangsung adalah saat Lesti berduet dengan salah satu kontestan dari Maluku Utara, Gunawan. Membawakan lagu yang berjudul, Kulepas Dengan Ikhlas, Lesti dan Gunawan berhasil menunjukkan penampilan memukau hingga mendapat standing applause dari para juri. Kulepas Dengan Ikhlas merupakan salah satu single terbaru dari Lesti Kejora. Penghayatan Gunawan membawakan lagu tersebut patut diacungi jempol. Tentu saja Lesti sendiri sudah tak usah diragukan lagi kemampuannya. Penampilan mereka berdua pun mendapat pujian dari para penggemar. Lesti Kejora selalu bisa membangun chemistry dengan siapapun teman duetnya dan selalu tampil all out. Salut untuk sang Kejora, tulis My May Barber.